Rusai pada saat gempa di dari lutut ke bawah itu. Dia mulai ditindai. Biasa telur di rumah. Lewat pun ada panu mana boleh pakai. Artinya perlu tambah tambal mi. Iwa bebo mi. Batu tak asal lihat, dah kalau mantan dia lihat. Ini sangat habu deh. Sola kaki miti majali ya. Lagi saya enggak naung. Ya, pakai sangat. Anda bisa di. Iya. Iya. Sola kaki deh nak pakai. Ore, sola kaki deh. Berarti macam rotor ya petani deh bisa dipakai di kebun. Bagaimana kebun tak ini baru-baru tidak tertimbun? Tertimbun ini tidak tertimbun. Dua kapling. Apa isinya tuh? Coklat yang kemiri. Coklat yang kemiri di rata-rata kemiri masyarakat di atas dengan padi ladang. Bukan di padi. Yang ada yang lain. Oh, yang lain ada. Maita kemiri sama coklat. Apa yang tertimbun? Ya. Yang tertimbun apa? Coklat. Coklat. Kemudian bangsa. Itu semua yang tertimbun. Termasuk tertimbun boyan. Ada. Lagi. Rusak parah. Ini tawan bicaranya. Abu nama tadi. Berapa umur tak?
obeng apa di pati? Kunci L ini, kunci L. Kunci L yang besar nih. Iya. Ini sebenarnya kalau dia mau buat harus dilem. Tapi karena yang lapisannya itu pak. Iya. Oh iya. Ini. Siapa nama kak? Nama saya Pak Razak, Pak Razak. Bagian apa ini? Memang bagian kaki palsu. Oh iya iya. Keterampilan ini dari mana pak? Pelatihan tingkat nasional ada sekolahnya. Jadi memang ada pelatihannya pak ada. Oh iya, ini basic teknis yang jadi kita membuat kaki palsu itu tidak sekedar membuat, bukan seperti yang kita lihat. Misalnya kalau nanti dipakai setelan kakinya dia agak biar buat besok lalu masuk ke dalam dia bisa diputar di sini. Jadi kadang-kadang pasien itu ada yang kakinya seperti ini, kalau dia jalan jadi kalau dia mau diseimbangkan sisa ini yang diputar. Oh iya, ya berarti yang isi ke atas yang diputar pak ya. Iya kita harus bayar. Jadi dia sebaiknya dia pakai. Dia siapkan seperti ini selalu dia buka. Nanti kalau dia masih terasa pendek, dia bisa tambah dengan ini. Kalau dia terasa pendek, butuh anunya apa namanya? Maksudnya ini kalau misalnya dia longgar, bisa dia di lapisi pakai kaos kaki yang tebal. Nanti saya juga berikan kepada saya. Kaos kaki pemain bola yang bagus pak ya? Ya, sebenarnya yang bagus itu kaos tentara. Oh, kaos tentara. Ya. Yang tebal, ada yang tebal juga. Kalau misalnya bapak lewat di Auri bisa pakai di sini. Hari ini walalah. Pasang. Jadi misalnya nanti kalau dia longgar bisa dia fokus. Ini dibentuk sendiri pak ya ini? Yang kayak iya, dipanasi.
pembuatan kilat kaki palsu Pak Habu. Rasak. Dibuat oleh Pak Rasak, spesialis pembuat kaki palsu di Rumah Sakit Wahidin Makassar. Jadi dia hanya di ujungnya itu hanya di ini dicampur dulu 1:1, kemudian diolesi sedikit, olesi juga ini, kemudian dilengketkan. Kalau misalnya sudah dia tentukan ketinggian yang idealnya. Oh ya. Oh berarti bisa dipermanenkan pada saat sudah anu ya. Menjadi. Iya, boleh juga dia lepas. Dia tidak terbuka. Tapi kalau nanti dalam proses latihannya itu jalannya dia selalu terbuka. Oh iya. Dia kan longgar kan? Iya. Tapi kalau dia longgar di kancing saja sebenarnya jadi oh, iya. mudah jadi. Ini kalau misalnya dia kependekan jadi tambah. Oh iya. Jadi sisa epoksi saya berikan. Epoksi. Kalau misalnya mau dipermanenkan itu. Iya. Thank you.
Kalau misalnya dia longgar, bisa dilapisi bagian belakang. Oh, bagian belakang nih. Dia bisa lem di pakai lem box sementara ini. Ya. Apa ya, Pak? Dikencangkan dulu, dipukul saja supaya dia tidak lepas. Oh iya, nanti dia anu, Pak. Atau dia yang pukul ya? Iya, nanti yang dipukul maksudnya. Kalau dipukul ini kan tidak lepas mie ini bautnya. Oh iya, enggak. Oh, tidak anu di. Enggak ada kencingannya di situ, Pak. Bisa dipukul-pukul sedikit saja. Ku kasih begini-begini dia lepas. Oh iya. Tidak keluar mie. Oh, iya. Tapi kalau mau ki anu siapa tahu dia mau di ini gunanya ini kenapa saya tidak kancing utuh, siapa tahu dia mau talinya ini diangkat naik. Oh, iya, lubangnya iya. Di sini. Oh iya, iya. Jadi dia buka, dia paku di sini tuh baru dia pindahkan. Oh iya, Pak. Karena kenyamanannya ini tergantung dari posisi yang dia di. Berarti ini masih bisa dilubangi, Pak. Bisa dilubangi di sini. Oh, iya. Atau saya lubangi memang jangan nih. Jangan, Pak. Kan paku di situ, Pak. Kan dia bukain baru paku. Sudah nanti ini kalau enak ini dia pakai, dia buka. Oh, iya. Ya, insya Allah mudah-mudahan berkah. Ini saya masukkan sini. Jadi